Pembukaan turnamen football Rambah Tengah Hilir Cup 1 ditandai dengan tendangan bola pertama oleh anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat. Kelmi Amri didampingi Kepala Desa RTH Rudi Hartono. Dalam sambutannya, Kelmi Amri mengatakan, kepedulian pemerintah hari ini sangat dibutuhkan oleh PSSI dan diharapkan dengan diadakannya Open Turnamen tingkat kabupaten dan menjadi wadah seleksi atlet Rokan Hulu. Sehingga Rokan Hulu menjadi kabupaten yang diperhitungkan di setiap kegiatan olahraga di Provinsi Riau. Tentu kepedulian pemerintah dibutuhkan oleh PSSI hari ini, mudah-mudahan dengan geliat yang ada di beberapa wilayah pasca pandemi yang sama-sama kita dulu tidak bisa melakukan aktivitas, geliat ini bisa direspon positif oleh pemerintah daerah dengan memberi anggaran yang cukup terhadap penggunaan klub-klub sepak bola kita. Ini cuma telur tadi untuk melibat jala atau satu itu jumlah 78 tim. Jadi untuk itu ada yang datang dari luar dari Riau seperti Sumatera Barat, baik Sumut, Lawas, dan Sumut, dan dari kota Provinsi Riau, Riau. Untuk hadiah Open Turnamen Football Desa Rambah Tengah Hilir Cup 1, untuk juara 1 mendapat uang tunai Rp20 juta dan juara 2 dengan uang tunai Rp15 juta. Dari Rokan Hulu, Eka Syaputra dan Mukhtar Lutfi melaporkan.